Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya dalam segmen Segerak Bersama Ika Gaus, terbitan TV Cekak Hanafi. Di mana program ini akan membawakan kepada anda isu-isu hangat berkenaan dengan seni bela diri umumnya dan khasnya kepada silat cekak Hanafi. Dalam edisi kali ini, kami akan membawakan kepada anda kejohanan wajah diri National Silat Cekak Hanafi kali ke-15. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita kali ini, mari kita saksikan montaj. Tentang program kita kali ini. Okey, terima kasih kepada saudari Ika. Okey, seperti yang semua sedia maklum, ini merupakan kali kedua lah kejohanan wajah diri yang diiktiraf dianjurkan oleh UPM, yang mana pada kali pertama adalah pada tahun 1999. Alhamdulillah, sekali lagi UPM telah pun dipilih menjadi tuan rumah bagi tahun 2012, yang mana kali ini akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, yang mana bertarikh pada 7 Julai 2012. 7 Julai. Jadi kita ada sebulan lagi untuk kejohanan wajah diri kali ke-15 di UPM. Lepas itu, sebelum kita pergi lebih jauh untuk program wajah diri ini, boleh tak Fikri jelaskan objektif sebenar penganjuran wajah diri ini? Okey. Pada peringkat asal, objektif kejohanan wajah diri ini, ia merupakan sebagai satu medan ataupun platform di mana semua ahli-ahli seni silat cekak usaha Hanafi yang ada di Malaysia ini untuk berkumpul. Tapi di sini kami ingin mengambil kesempatan ini untuk merapatkan lagi ukhuwah dan silaturahim yang ada di antara semua ahli. Jadi objektifnya untuk mengeratkan silaturahim sama pasukan. Jadi kita tahu wajah diri ini tinggal lagi lebih kurang sebulan lagi. Lebih kurang sebulan lagi. Jadi saya pasti pasukan-pasukan sedang bersiap sedia untuk bertarung di UPM nanti. Jadi sebagai tuan rumah, saya nak tahu lah apakah persiapan UPM untuk menyambut kehadiran kontinjen-kontinjen yang datang dari seluruh pelosok Malaysia ni ke UPM nanti 7 Julai. Okey, alhamdulillah apa yang boleh saya katakan setakat ini. Pertamanya saya bersyukurlah di atas semua sokongan yang diberikan, terutama daripada jentera-jentera tenaga UPM sendiri yang mana telah banyak membantu saya dalam melakukan segala persiapan wajah diri ini. Alhamdulillah perkembangan setakat ini semua positif, terutama dari segi tempat berlangsungnya kejohanan itu sendiri, iaitu di Dewan Besar nanti. Dan juga kami juga ada sediakan tempat khas untuk ahli-ahli yang jauh daripada negeri Selangor. Okey, selain daripada itu, saya nampak di sini, alhamdulillah, maklum balas yang diberikan daripada ahli-ahli silat cekak Ustaz Hanafi daripada tempat-tempat yang lain, daripada pusat latihan dan aktiviti yang ada di seluruh Malaysia ini. Alhamdulillah, maklum balas yang diberikan sangat baik. Sangat baik. Yang luar Lebah Kelang pun akan join juga? Ya, pun akan sertai juga kejohanan ini. Okay. Dan sekarang ni yang telah pun menghantarkan penyertaan mereka, yang boleh saya konfirmkan adalah sebanyak 500 lebih setakat ini. Dan masih ada lagi tempat yang belum lagi memberi penyertaan, dan saya jaga boleh menjejak hingga 800 hingga 1,000 lebih akan menyertai kejohanan ini. Jadi
800 hingga 1,000 peserta akan bertandang di UPM nanti, betul tak Fikri? Betul. Okey, jadi sebagai persiapan kita dah lihat, persiapan tu sangat meriah lah. Sangat bombastik kata orang, persiapan. Tapi ini adalah kali ke-15 penganjuran kejohanan wajah diri kan? Jadi kita nak tahu jugalah, apakah usaha UPM untuk menjadikan program wajah diri ini lebih baik daripada penganjuran-penganjuran yang pernah berlangsung sebelum ini? Okey. Dari pihak Tuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi UPM sendiri, di sini kami ada selitkan sedikit jamuan yang kami adakan setelah berakhirnya kejohanan tersebut. Okey, di sini kami menjemput semua ahli yang datang pada hari kejadian untuk bersama-sama serta kami adakan sedikit jamuan di luar dewan. Okey, kemudian selain itu juga sepanjang berlangsungnya kejohanan nanti akan adanya sedikit jualan di sekitar dewan itu. Okey, di mana di sini kami bukan sahaja menjemput ahli silat cekak Ustaz Hanafi di seluruh Malaysia, bahkan kami menjemput penduduk di sekitar Sedang untuk hadir ke kejohanan tersebut bagi memeriahkan lagi majlis. Oh, jadi dia seperti karnival kejohanan yang menjemput betul. Ramai orang datang dan juga yang bukan silat cekak pun boleh datang juga. Boleh datang untuk melihat. Tetap melihat dan menyaksikan pertandingan silat cekak Ustaz Hanafi ni macam mana? Macam tu. Okey. Jadi kita dah tahu sedikit tentang program ini, kita dah tahu macam mana persiapan UPM untuk menjambut ketiga-ketiga ni. Jadi sebagai pengarah program, kita tahu lah apa harapan Fikri dan juga UPM untuk program kejohanan wajah diri nasional pada tahun ini. Okey. Harapan Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi UPM selepas kejohanan kali ini, kami berharap kami dapat mentabatkan lagi nama seni silat cekak Ustaz Hanafi itu sendiri di mata masyarakat. Yang mana seperti yang kita sedia maklum, seni silat cekak Ustaz Hanafi ini bukanlah lagi asing lagi di Malaysia ini. Yang mana kami bergerak di bawah pembinaan yang mulia Guru Utama Encik Marwi B. Latif. Di samping itu juga kami berharap agar semua ahli seni silat cekak Ustaz Hanafi dapat bersatu hati bergerak di bawah satu nama, iaitu Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia itu sendiri. Itulah harapan seorang pengarah program yang mengharapkan program yang dilancarkan, yang akan dilancarkan yang berlangsung 7 Julai nanti akan menjadi program yang berjaya, insyaAllah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Fikri kerana sudi datang ke program Segerak Bersama IKAGOS pada kali ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk menghadirkan diri dan melihat sendiri kejohanan wajah diri nasional Silat Cekak Hanafi 2012 kali ke-15, iaitu 7 Julai 2012 di Dewan Besar UPM. Jadi kepada anda semua, jangan lupa layari www.cekakhanafi.com untuk menyaksikan episod-episod seterusnya Segerak Bersama IKAGOS. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.